Bible Kids. We learn about Bible. Let's go! Adik-adik, kita mau memuji Tuhan. Namun sebelumnya, kakak mau ajak semuanya bangkit berdiri yang di rumah. Semua bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Pakai gerakannya, kita mau pujikan. K-A-S-I-H. 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 Kasih. Kasih itu sabar, teman-teman. Kasih itu sabar. Tidak suka marah-marah. Sayang kepada teman. Seperti kasih Yesus. Kita mau pujikan pujian yang sekali lagi, K-A-S-I-H. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman. Kasih itu sabar. Tidak suka marah-marah. Sayang kepada teman. Seperti kasih Yesus. Adik-adik yang di rumah, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua. Dan Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk saling mengasihi semua teman-teman kita. Seperti pujian yang akan kita nyanyikan. Love, love, love. Kita harus mengasihi semua orang termasuk teman-teman kita. Yuk, masih bangkit berdiri, kita mau pujikan. Love, love, love. Adik-adik boleh kembali duduk.
Saat ini kita mau persiapkan hati kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita mau memuji Tuhan kembali. Kita mau pujikan, ku ingin dengar cerita. Lagi sama Kak Desi, pastinya di Galeri Bible Kids. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan dari Matius pasal yang kelima, ayatnya ke-43 sampai 45a. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Sekarang kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Adik-adik tahu nggak yang di belakang Kak Desi apa? Nah, bener banget, donat. Siapa nih yang di sini suka donat? Pasti semuanya suka kan? Kak Desi juga suka donat. Tapi nih, misalkan adik-adik ini lagi makan sama teman-teman, terus ada yang merebut donat adik-adik, terus dia mengatakan kata-kata yang gak baik, terus dia lari makan donat adik-adik. Pasti adik-adik marah kan? Nah, kalau seperti itu, bisa dikatakan dia teman atau musuh ya adik-adik? Pasti jawab kita, musuh. Karena seorang teman akan mengasihi dan baik kepada kita, bukan malah nakal dan jahat sama kita. Bagaimana nih perasaan adik-adik kalau punya teman yang baik pasti seneng kan? Tapi kalau kita punya teman yang jahat, yang suka mengganggu, yang suka mengambil makanan kita, pasti kita akan membenci mereka dan menganggap mereka musuh kita pastinya. Nah adik-adik, Tuhan Yesus dan juga murid-muridnya juga mempunyai musuh. Sekarang kita mau belajar nih dari Tuhan Yesus, bagaimana cara Tuhan Yesus menghadapi musuh-musuhnya. Pada suatu hari nih adik-adik, Tuhan Yesus berjalan ke atas bukit dan duduk di sana. Banyak orang yang mengikuti dia dan murid-muridnya duduk di samping Tuhan Yesus mendengarkan Tuhan Yesus mengajar. Tuhan Yesus mengatakan kepada para murid dan para pengikutnya untuk mengasihi orang yang tidak mengasihi mereka dan berdoa untuk mereka adik-adik. Kita bisa lihat pada ayat firman Tuhan kita tadi. Kak Desi bacain ya ayatnya yang ke-44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah adik-adik, bukan hanya itu. Tuhan Yesus juga mengingatkan kita, jika kita mengasihi mereka yang tidak mengasihi kita, kita menunjukkan bahwa kita benar-benar anak Bapa yang ada di sorga, karena kita melakukan apa yang telah Tuhan Yesus lakukan terlebih dahulu kepada kita adik-adik. Nah jadi adik-adik, kalau kita benar anak Tuhan Yesus, maka kasihilah sesama kita seperti Tuhan Yesus mengasihi kita.
Itu berarti bukan hanya mengasihi keluarga kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, tapi juga mengasihi orang yang jahat kepada kita, mengasihi musuh-musuh kita. Semua murid dan semua anak Allah dulu adalah musuh-musuh Allah, sampai Allah memilih untuk mengasihi mereka dan mengutus Tuhan Yesus untuk menjadi juru selamat kita. Adik-adik, sekarang kita tidak lagi menjadi musuh-musuh Allah. Kita sekarang adalah anak-anak Allah. Nah, adik-adik, bukan hal yang mudah, pastinya sulit banget nih untuk kita mengasihi musuh kita, mengasihi teman yang jahat sama kita, mengasihi orang yang jahil sama kita. Karena itu, adik-adik, kita memerlukan pertolongan Tuhan Yesus. Kita bisa berdoa supaya Tuhan Yesus menolong kita, membantu dan menguatkan kita, supaya bisa mengasihi teman-teman yang tidak mengasihi kita atau yang selama ini menjadi musuh kita. Nah, adik-adik, melalui cerita firman Tuhan hari ini, kita diingatkan lagi untuk tidak membenci teman yang jahat sama kita, melainkan kita harus tetap mengasihi dan mendoakan mereka, seperti yang sudah Tuhan Yesus ajarkan kepada setiap kita. Nah, adik-adik, itu dia cerita firman Tuhan hari ini. Jangan lupa pesan kakak tadi ya, harus tetap mengasihi dan jangan lupa kita berdoa untuk orang-orang itu. Sebelum menutup cerita firman Tuhan, kita di sore hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk cerita firman Tuhan. Pada sore hari ini, ajarkan kami Tuhan untuk mengasihi dan memaafkan sesama kami Tuhan. Sekarang kami akan melanjutkan setiap ibadah kami, kiranya kau memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sekarang Kak Febe mau ajak adik-adik di rumah untuk menghafal ayat hafalan. Tapi sebelum itu, Kak Febe mau ajak adik-adik di rumah untuk membaca ayat yang ada di layar. Jadi kita baca secara bersama-sama ya, oke? Ya, 1, 2, 3. Matius 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Oke, sekarang kita akan belajar gerakannya adik-adik. Ikutin Kak Febe ya. 1, 2, 3. Matius 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sekali lagi adik-adik, Matius 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Oke. Shalom adik-adik. Sekarang kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan kita juga sudah memuji nama Tuhan bersama-sama. Dan sekarang waktunya kita untuk berdoa bersama-sama ya. Kak Joyce akan mengajak adik-adik yang ada di rumah untuk berdoa bersama-sama. Sekarang lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk cinta-Mu bagi kami yang selalu kami rasakan tiap-tiap hari hingga sampai saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga bersyukur untuk firman yang telah kami dengarkan, untuk cerita kebenaran firman-Mu Tuhan, agar kebenaran firman-Mu ini dapat kami lakukan tiap-tiap hari. Kami juga bersyukur Tuhan, kami telah belajar untuk mengasihi sesama, untuk mengasihi teman-teman, untuk mengasihi adik, mengasihi kakak, dan juga mengasihi mama dan papa. Terima kasih Tuhan Yesus, dan saat ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa Tuhan, agar Engkau selalu memberkati untuk setiap pemimpin yang ada, untuk Bapak Presiden maupun jajarannya. Kami berdoa Tuhan agar Engkau selalu memberikan hikmat agar mereka dapat memimpin sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap penyakit ataupun pandemi COVID-19 yang melanda bangsa kami. Kami berdoa Tuhan agar Engkau selalu memberikan kesehatan dan kekuatan bagi kami agar kami dapat melewatinya. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap TNI dan Polri yang selalu menjaga melindungi kami, Engkau berikan mereka kekuatan agar mereka selalu kuat untuk menjaga melindungi bangsa ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap tim medis, berkati mereka agar Engkau selalu memberikan mereka kesehatan, agar mereka bisa menyembuhkan setiap-tiap kami dan juga merawat setiap kami yang sakit. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk
adik-adik yang ada di rumah, yang sedang bersekolah Tuhan, baik tatap muka maupun daring, kami berdoa Tuhan agar Engkau memberikan kesehatan, agar Engkau memberikan kepintaran, agar adik-adik yang ada di rumah dapat bersekolah dengan baik dan dapat mengerjakan setiap tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Dan juga agar adik-adik yang di rumah dapat terus mengasihi teman-teman yang ada dan juga menghormati Bapak Ibu Guru. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga dari kami agar Engkau selalu memberikan kesehatan dan Engkau selalu menjagai dalam setiap pekerjaannya. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan adik-adik, kita semua telah mendengarkan cerita firman Tuhan. Kakak yakin kita semua pasti telah diberkati. Adik-adik, kita belajar untuk membagikan kasih dari Tuhan kepada sesama kita. Seperti pujian yang akan kita nyanyikan lagi. Kita mau memuji Tuhan kembali, kita mau pujikan Ku Kasih Kau Dengan Kasih Tuhan. Sudah menyelesaikan ibadah kita pada sore hari ini. Nah, sebelum kita menutup ibadah kita, kakak mau ajak kita semua berdoa. Semua lipat tangan tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur. Hari ini kami boleh memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, bersuka cita. Bahkan kami juga bersyukur hari ini Tuhan berkati kami melalui kebenaran firman Tuhan, cerita firman Tuhan yang kami dengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya semuanya boleh memberkati kami. Kami berdoa untuk aktivitas kami selanjutnya, bahkan kiranya Tuhan kembalikan kami besok minggu untuk boleh beribadah bersama-sama meskipun secara online. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Adik-adik, saksikan terus ya Galeri Bible Kids setiap hari Minggu pukul 4 sore. Dadah! Kasih kau dengan kasih Tuhan, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong.